Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar sahabat KKL atau sahabat-sahabat di Jakarta? Alhamdulillah, di sore hari ini saya lagi berada di lokasi KKL, di mana kita sedang memimpin KKL kelompok berapa kita? Di mana kita di Kelurahan Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan. Tapi hari ini kita tidak bicara KKL, tapi kita bicara tato Islam. Nah, ayo apa di sini? Saya mau kasih apa berkah perpres nih menjelang tahun baru Islam. Nah, pertanyaan yang sederhana nih, mana nih ya? Agar sampai cerdas, sampai bisa jawab nih. Ini adalah kelompoknya Sandra ini ya. Siapa yang bisa jawab, saya kasih sedekah 50.000. Nah, dari kota mana Rasulullah berhijrah? Dari kota mana ke kota mana? Entah kan? Ya. Wah, dari kota Mekah Madinah. Dari kota Mekah ke Madinah. Siapa namanya? Riza, Pak. Riza dari mana? Dari Riau. Sembilan Riau. Semester berapa? 6 jurusan? IAT. IAT ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Ilmu Tinggi. Nah, kita potong lewat. Nah, insyaallah luar biasa ya. Ah, satu kali lagi lah. Ya, enggak Abdul kayaknya ya. Ini kok dapat yang lain ya. Masyaallah luar biasa. Satu lagi ya. Nah, masyaallah luar biasa. Nah, disebut apa ya? Jadi orang yang berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah disebut mereka sebagai kaum lain. Nah. Musafir. Ah, masih di tren. Astagfirullah. Siapa namanya? Sarifah. Dari aslinya dari mana? Dari Tangerang. Semester 6 jurusan? Jurusan IAT. IAT Ilmu Al-Quran dan Tafsir seperti itu. Betul. Jadi orang-orang yang berhijrah dari Mekah itu dikatakan sebagai kaum Muhajirin. Dan sedangkan orang yang berada di Madinah dikenal sebagai kaum Ansor. Ansor itu adalah penolong. Jadi mereka menolong. Wah, keren. Alhamdulillah. Yuk kita ucapin selamat tahun baru Islam untuk semua orang dari KKL kita. Kelompok 4 kecamatan kelurahan kecamatan Serpong ya. Ada yang mau bilang apa? Selamat tahun baru Islam 1 Muharram 1445 Hijriah dari Kelurahan Buaran kelompok 4 KKL III Jakarta. Salam Al-Qur'an, salam Muharram. Tapi kalau mau kuliah di mana tempatnya? III Jakarta. Assalamualaikum. Obrigado.